Puan, hari ni kita tak update lagi tau pasal keputihan. Okay, saya nak minta Puan senyum sikit. Okay, komen pasal putih telaga dara. Sebab ramai sangat yang minta Puan komen pasal putih telaga dara dan sebagainya. Tentang keputihan, betul. Okay. Assalamualaikum. Okay, tentang keputihan ya. Keputihannya sebenarnya sangat-sangat ramai yang mengalaminya. Cuma kadang-kadang orang tak kisah. Tapi sebenarnya kena ambil kisah tau pasal keputihan ni. Sebab keputihan ni sebenarnya kalau anak dara yang masih dara ya, kalau dia dah kahwin masa malam pertama, dia macam orang yang tak ada dara tau. Sebab benda tu longgar. Bagi perempuan yang dah kahwin pula, bila dia bersama dengan suami, selain antara kelemah dia lah, dia punya dekat dalam tu dia nak, tak boleh nak grip. Maksudnya dia punya tahap nak mencengkam tu memang jadi lemah. Okey, keputihan ni melonggarkan misteri wanita. Itu salah satu wanita. Wanita gitu. Yes. Okey, lepas tu saya nak cerita lagi pasal keputihan ni, antara kelemahan dia, dia boleh melekat dekat suami, maksudnya kemaluan suami. Dan dia bukan setakat saja berbau, kemudian bau dari dekat pun boleh cium, daripada jauh dalam 2 meter pun boleh cium baunya. So pada saya perempuan kalau tak jaga keputihan, pada saya sangat memalukan. Kemudian selain daripada rasa gatal, dia juga menyebabkan kurang subur, muka perempuan tak cantik. Sebab tu masa saya awal-awal buat sendayu, saya punya konsep senang je. Keputihan pula, kecantikan wanita bermula daripada dalaman yang sihat. Sebab tu sendayu tinggi kekal sampai sekarang sebab defaulannya sangat bagus, RM28 je. Tapi nak lebih bagus, lebih mantap, carilah Royal V. Royal V ni kat kedai jamu banyak, kat butik sendiri tinggi tak ada sebab ini pasaran luar. Okey, apa itu keputihan? Keputihan ni disebabkan oleh kecelaruan hormon. Sebab kalau dekat dalam FB memang saya tak boleh sembang panjang sangat, at least 5 minit saja. Nantikan sambungannya selepas ini. Apakah punca-punca keputihan? Sebab Dr. Gaini pun dia tak ada macam apakah sebenarnya keputihan, macam mana datangnya. Sebab antara beberapa doktor pakar hormon apa semua, mereka menemui iaitu punca keputihan disebabkan oleh kecelaruan kita punya prebiotik dan probiotik yang menghasilkan dysbiosis. Okey, nak tahu apa kesan keputihan pada muka wanita? Saya kalau nak tengok perempuan tu rahim dia sihat, rahim dia cantik apa semua, senang saja. Kita boleh tengok pada air mukanya. Sebab tu ada perempuan bermuka kusam. Ha, muka kusam tu sebenarnya tak lain tak bukan selain daripada hormon, selain daripada makanan yang tak bergizi, keputihanlah puncanya. Apa yang kita boleh lihat ialah, okey, kenapa sini banyak eye bag gitu jatuh kan? Itu disebabkan oleh keputihan dia mendap, dia tak keluar habis. So bila dia makan defoliant, dia makan Royal B, keputihan dia keluar sangat banyak, muka jadi merah, dia punya eye bag pun berkurangan. Dia jadi tegang macam tu. Okey, lagi satu, air muka dia sini kuning, dia berbelang, dia macam air muka tak sekata. Okey, tone kulit tak sekata lah dari segi istilah orang yang buat facial semua bagai tu kan. Tapi sebenarnya itulah punca-punca keputihan. So macam saya kata, kalau anak dara yang belum kahwin, yang nak berkahwin, memang kena jaga keputihan. Sebab rawatan kedoktoran dia cuma ada antibiotik dengan krim sapu luar je. Dia tak boleh nak keluarkan habis. Sebab tu ramai juga kawan-kawan, ramai juga dah jadi Indonesia, ramai juga gitu. Ramai juga orang-orang Indonesia, ramai juga orang-orang di Malaysia yang dah makan. Sebab tu defoliant tak cukup stok, sebab banyak berebut dengan pasaran luar negara. Okey, apa yang lebih baik yang saya nak sharekan dalam produk jamu Ratu Malaya iaitu Royal B, kesan dia lebih super. Okey, lagi satu, putih telaga dara. Macam mana nak cuci, nak cepatkan hilangkan keputihan? Iaitu mencuci dengan subhanallah, putih telaga dara. Pakai sikit sangat kejap Macam tu je, tahanlah 4 bulan. Sangat segar, 8 jam. Bau dia memang takkan anda jumpa pada produk gel pencuci wanita biasa. Yang bagusnya putih telaga dara ni, kalau orang lepas bersalinkan, jahitan tu cepat sembuh. Orang ada buhasir, orang yang operasi dekat perut kan, cuci pakai ni, putih telaga dara. Sebab dalam ni memang herba yang betul-betul kau sangat bagus, yang tak sempat saya nak sharekan kat sini. Kemudian dia ada macam saya letak nano untuk cepat meresap dekat kulit. Wanita yang dah berkahwin, pakai ni 15 minit sebelum bersama, dia memang akan rasa lebih mengetatkan, lebih bersih, lebih segar. 8 jam dia punya rasa segar. Kalau wanita yang datang haid, yang ada masalah keputihan, terus hilang gatalnya. InsyaAllah, itu semua Allah izinkan. Tapi saya cakap ni, kalau tak betul, saya tak berani nak cakap. Sebab jual produk, kalau tak betul ni, saya rasa macam menipu, malulah pula kan. So, the best product jamu Ratu Malaya, putih telaga dara, RM18. Lepas ni saya kongsikan apa puncanya. Masa kita dah, saya takut terlalu panjang. Boleh kot sikit lagi ya? Okay, sikit je lagi Puan. Sikit lagi ya.
Okey, apa punca keputihan? Keputihan disebabkan oleh kecelaruan kita punya apa apa tu prebiotik dengan probiotik. Dia punya ratio katakanlah 85% kan, dia yang balance. Kalau tak balance 70-15 maksudnya itu dah tak balance. Okey, apa punca kecelaruan hormon? Kecelaruan dysbiosis. Dia akan menyerang semua mukus-mukus dalam badan kita, terutama rongga lembut dekat vagina, dekat ketiak, dekat liang dan roma, terutama orang yang ada resdung ke, memang masalah dysbiosis itu bahagian sini. Macam mana nak menambahkan prebiotik ataupun menambahkan prebiotik, iaitu memberi makanan kepada prebiotik, iaitu probiotik. Probiotik dia hasilkan yang paling bagus, saya dah cerita semalam kan, bawang putih. Sebab tu dalam pantang kena makan bawang putih supaya kita punya misui tak berbau, kita pun senang kurus. Mak B dan Mak Jemaah bercakap. Okey, apa tadi? Macam mana nak bagi makan kita punya probiotik? Antaranya ialah gam almana, lepas tu pisang, tempoyak, tempe. Tahu tak anda semua bahawa di Jepun dia orang ekstrak tau tempe tu. Ekstrak tempe tu untuk dapatkan dia punya probiotik kemudian dimakan. Bukannya murah. Sebab tu tempe elok dimakan oleh wanita, tetapi orang cis fibroid tak elok makan. Lelaki jangan makan, nanti jadi lembut dan kurang hormon lelaki, kurang keinginan seks. So, itu saja. Jumpa lagi kalau nak tengok saya. Like FB saya, JRM Official. Bye Nana. Bye.